Halo, kembali lagi di channel gue ya, dan kita bermain game Play Together. Oke teman, di video kali ini teman ya, si Brown kalau nggak salah ini ulang tahun lagi di tanggal 8 Agustus ya teman ya. Nah di sini ini kalian bisa datangin standnya ya, atau tempat dia ulang tahunnya ya. Di sini ada kue gede banget di sini teman ya, ini kue gede ya, dan juga di sini ada beberapa hadiah yang bisa kalian klaim ya. Nah di sini kalian bisa klaim dulu hadiahnya ya. Di sini aku udah klaim ya, yang Eden di sini kalian bisa klaim ya. Ini Eden ada hadiahnya gitu ya teman ya, itu hadiahnya kalau nggak salah dapet petasan ya, nih petasan brown ya. Nah ini dapatnya ya, petasan brown yang bisa kalian pencet ya, kayak gini, lihat ya, boom, tuh ada gambar-gambar brownnya ya. Oke, nah terus selanjutnya itu teman-teman bisa klaim hadiahnya itu di dalam line friends ya, karena brown itu kan dari line friends ya. Jadi kalian pergi ke dalam line friends-nya, temuin dua NPC dan kalian akan dapat dua hadiah gratis lagi. Yang pertama tadi kan si Aden ya kan, terus ini yang kedua dan ketiganya itu ada di dalam sini teman-teman. Nanti kita lihat ya siapa ya, ntar kita cari ya. Nah si Ruby ya, nih si Ruby ya, nih, halo aku Ruby katanya dia kan, aku membuat hadiah ulang tahun temanku Brown, kamu juga ambil satu. Nah ini ya lumayan ya, dapat balon ulang tahun Brown, lumayan ini rasanya sudah pernah juga di tahun kemarin kalau nggak salah ya dapat hadiahnya. Cuman ini buat teman-teman yang baru main Play Together, klaim ya, lumayan nih ya. Oke dapat ya, lumayan loh ya. Ini hitungannya luxury ya, tapi nggak apa-apa, new ya, dapat new. Oke, nah itu ya, di sini kita nanti teman-teman datangin Ruby ya. Jadi dari depan sini kalian masuk ke line friends dari plaza, kalian datangin Mbak Ruby di sini. Oke, nah setelah itu teman-teman cari lagi satu lagi ya, itu si ada si Brown di sini, coba kita cek ya, si Brown ini ada ngomong nggak ya. Nah ini ada si Brown nih, hai, nah selamat ulang tahun. Ini untukku, kita tanya ya. Terima kasih. Nah, dapat kue ulang tahun Brown ya. Jadi NPC-nya itu di dalam line friends itu ada si Mbak Ruby sama si Brown, dan ini sama ya. Ini sama kayak yang kemarin, teman-teman ya. Ini lumayan banget dapat dekorasi ya. Lumayan. Wah, ada yang like nih. Kita like balik ya. Luna, teman-teman ya. Luna. Nah, terus nanti Bang di ulang tahun Brown itu ada apa aja, Bang? Nah, teman-teman bisa baca ya. Ntar aku keluar dulu ya, ini musiknya copyright kalau nggak salah ya, jadi mungkin nanti akan aku ganti, tapi kita keluar aja dulu ya ini, karena musiknya sensitif ya teman-teman ya. Kalau upload di YouTube itu dia sensitif banget gitu, ada copyrightnya gitu ya, makanya kita keluar aja dulu ya. Nah di sini teman-teman kalau cek ya, kalau ada yang nanya, Bang di ulang tahun Brown itu apa aja Bang, ya ini sudah dijelaskan di bagian pengumuman ya, di bagian berita itu udah aku baca juga rasanya kemarin di update event batu kalau nggak salah ya. Nah ini kita lihat ya, ini bagian yang paling bawah nih ya, nih kembang api untuk merayakan ulang tahun Brown. Untuk merayakan ulang tahun Brown, kembang api akan dimulai di plaza selama 3 hari dari tanggal 8 Agustus hingga 10 Agustus pukul 19 standar perangkat pengguna. Dapatkan petasan ulang tahun Brown dari NPC Eden di plaza dan rayakan ulang tahun Brown bersama-sama. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, untuk kembang apinya itu dimulai dari tanggal 8 ya, 8 9 10, jadi total ada 3, terus dimulai pukul 19 atau pukul 7. Ini standar perangkat pengguna, ini kayaknya apa ya, kayaknya jam HP apa jam di Play Together ya, aku juga kurang paham. Cuma nanti teman-teman lihat aja ya, nanti kalau misalnya di tanggal 8 ya, di tanggal 8 Agustus teman-teman tuh bisa lihat di line friends ya, nanti ada muncul kayak ini ya, kayak muncul waktu mundur untuk merayakan ulang tahunnya si Brown. Jadi teman-teman lihat aja, cari aja nanti di layar-layar gede ini ya, itu nanti ada waktu mundur untuk merayakan petasan kembang apinya ulang tahunnya si Brown. Nanti kalian bisa lihat aja di tanggal 8 itu berturut-turut selama 3 hari ya, 8 9 10. Udah Bang itu aja Bang, iya itu aja, rasaku itu aja ya. Cuman dulu ada eventnya, dulu itu ada eventnya ya. Jadi temannya dulu itu waktu ada sih questnya ulang tahunnya Brown tuh ada, teman-teman kalau mau lihat itu udah lama banget ya, udah lama banget. Tapi kalau kalian mau lihat silahkan aja cek di playlist Play Together ya, itu ada aku bikin
Atau kalian klik aja kata kunci di YouTube itu quest ulang tahun Brown, kayak gitu aja. Tuh ada tuh yang mencari Brown, mencari apa ikan salmon kalau nggak salah ya dulu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa klaim ya yang pertama dari si Eden ya, si Eden ini ya. Terus nanti ke dalam ketemu Ruby, terus nanti ke dalam lagi ketemu si Brownnya. Jadi nanti total kalian akan mendapatkan 3 hadiah ya. Balon ulang tahun Brown ya, terus tadi sama dekorasi kalau nggak salah ya. Nah, ini ulang balonnya seperti ini ya. Ini balonnya. Oke, ya balon ulang tahunnya seperti ini. Lucu ya, unik ya. Nah, terus untuk kue ulang tahunnya itu tadi tuh dekorasi apa makanannya? Coba aku cek dulu ya. Aku cek dulu sebentar teman-teman ya, masih loading. Dan ini buat teman-teman yang baru main, oke lah ya. Di makanan kah? Enggak, kalau makanan enggak. Rasanya dekorasi ya. Yang barusan kita dapat tadi tuh dekorasi kalau nggak salah ya. Itu dekorasi. Coba kita cek ke dalam rumah. Kita langsung lihat-lihat ya teman-teman ya. Ini bagus ya buat teman-teman yang mungkin baru main Play Together, yang baru mungkin ngikutin event dinosaurus ini, atau mungkin yang baru balik lagi setelah lama pensi ya, gara-gara game Play Together semakin berat. Tapi ini kemarin pas update nggak ada tambahan itu ya, nggak ada tambahan update teman-teman ya, nggak ada tambahan update di Play Store. Jadi langsung aja. Nah, kita cek ya, kuenya si Brown itu dihias rumah, terus di penyimpanan. Nah, ini ya, yang new tuh ya, new. Nah, aku udah punya 2 ya kan, karena sebelumnya itu rasanya sudah pernah ulang tahun Brown ini dan dapat hadiah ini juga ya. Tapi buat teman-teman yang baru main, it's okay lah ya, nggak apa-apa, kalian langsung klaim aja ya, ambil aja seperti yang sudah aku sampaikan nih ya tuh. Dan kalian bisa pencet ada itunya ya, ada efeknya ya. Ini kalau duduk ini aku taruhnya di tempat duduk tapi sebenarnya ada efeknya ya, ini ada efeknya nih. Nah, kayak gitu ya, boom, ada ledakan kayak gitu ya, efek-efeknya gitu. Cuman ku ganti aja deh, jangan ya, jangan taruh di kursi lah ya. Aku taruh di mana ini ya? Aku taruh di ini aja deh. Aku taruh di balok-balokan ya. Nih balok-balokan, kita cari balokan yang ini aja deh, warna merah ya. Kita taruh aja seperti ini. Nah, kayak gini lah ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini nih. Udah. Seperti ini ya. Tuh, kue ulang tahun si Brown ya. Ini kalau kalian klik animasinya tuh ada animasinya ya. Tuh. Mana nih? Oh, meledak gitu ya, ada animasinya. Dan ini bagus banget ya. Oke, jadi ada 3 barang gratisan ya yang bisa kalian klaim. Yang pertama tadi itu petasan, yang ini ya. Ini petasan Brown ya, ini. Terus yang kedua itu balonnya si Brown. Mana tadi Brown? Balon. Nah, ini ya. Balonnya si Brown, dan terakhir itu kuenya yang ini ya. Jadi selamat ulang tahun ya si Brown ya. Ini petnya kita ilangin dulu deh. Nah, ulang tahun Brown ya. Terus jangan lupa ada kembang apinya ya. Kembang apinya dimulai dari tanggal 8, 9, 10 dan 8, 9, 10 ya. 3 hari aja ulang tahun Brown ya, teman-teman. Nanti jangan lupa untuk ya, kalau teman-teman yang belum main event Brown kemarin mau lihat kembang apinya seperti apa ya, boleh, seru itu, bagus ya teman-teman. Jadi kalian tinggal lihat aja nanti, misalnya pas di tanggal 8 ya, pas di tanggal 8 Agustusnya, nanti teman-teman tinggal cek aja ke Plaza ataupun ke Line Friend, di situ nanti kalian bisa lihat-lihat ada waktu mundur untuk si kembang apinya dimulai ya. Jadi itu aja patokannya, biar jelas ya, karena tadi di pengumuman itu tulisannya the face pengguna itu gimana, aku juga nggak paham ya, apakah jam dari negara kita sendiri atau gimana. Karena kan ini kalau ngikutin jam servernya Korea kan dengan Indonesia, waktu Indonesia Barat selisih 2 jam ya. Jadi nanti tinggal kalian atur aja lah gimana ya. Pokoknya seru deh kembang apinya buat teman-teman yang belum lihat ya, atau kalian mau lihat bisa dicek di videoku ya. Oke, sebelum closing aku mau ya, Ajun sudah offline. Ini kita kasih like dulu ya buat teman-teman kita di sini. Oke. Wow. Oke deh teman-teman ya. Jadi seperti itu aja. Ini balonnya lumayan unik, bagus ya. Dan juga kue ulang tahun buat teman-teman yang suka dekor-dekor ulang tahun. Nah, ini lumayan nih. Taruh di Play Together ya, taruh di rumah kalian, dan juga ada kembang apinya. Kembang apinya bagus ya, ada muka brownnya loh ya. Oke deh teman-teman ya. Mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau misalnya ada tambahan NPC lagi yang bisa dapat tadi ya Brown, silahkan aja tambahkan di kolom komentar ya. Nanti kalau misalnya memang bener ada, aku pin nanti ya.
Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.